Kenapa Mah Maplok bisa bikin tenggelam? Sebelum mulai, 96,7% penonton channel ini belum subscribe. Subscribe dulu yuk. Sebenarnya fenomena ini rada aneh sih, soalnya gini. Coba dilihat ketika air sedang mendidih, airnya ke atas atau ke bawah nih? Pasti ke atas kan? Logikanya nih ya, kalau emang ada gelembungnya emang mengarahnya ke atas kayak gini, seharusnya ya ngebikin kalau ada benda di air tersebut, benda itu harusnya terdorong ke atas nggak sih gara-gara gelembung-gelembung itu? Tapi ternyata logika itu nggak sepenuhnya bener guys. Ketika Mah Maplok memunculin gelembung udara, dan gelembung itu banyak, itu ngebikin yang semula ada air yang menahan badan kita supaya bisa ngapung, digantikan oleh udara yang nggak mampu menopang tubuh kita. Soalnya kembali lagi, jarak antar partikel udara itu jauh lebih renggang dibandingkan jarak partikel air. Jadi tenggelam deh. Cuman di sini masalahnya itu gelembung air Mah Maplok itu turun woy, nggak naik. Aneh sih. Cuman ya gimana ya guys ya? Yaudah itu intinya gitu ya. Kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tulis di komen Ki. Subscribe!